Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon menggelar pelantikan dan rapat kerja pengurus masa bakti 2022 hingga 2023. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh penjabat Wali Kota Ambon. Mengusung tema politik kebudayaan HMI untuk kemajuan umat dan bangsa, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon menggelar pelantikan dan rapat kerja pengurus periode 2022 hingga 2023. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh penjabat Wali Kota Ambon yang dipusatkan di Gedung Christian Center Kota Ambon, Maluku. Dengan adanya pelantikan kepengurusan yang baru, diharapkan HMI Cabang Ambon dapat bergerak maju dalam memberikan kontribusi pikir serta gagasan dalam membentuk kader-kader terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. HMI Cabang Ambon juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam mengawal kepentingan rakyat serta mengawal agenda-agenda kebangsaan. Kerja-kerja kita ke depan tentu sebagai organisasi kemahasiswaan, fokus kita tetap, kita akan mengawal setiap agenda-agenda keumatan, agenda-agenda kebangsaan, dan tentunya kita akan terlibat aktif di dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Keterlibatan itu bisa diartikan sebagai kita akan tetap melakukan fungsi kontrol kita sebagai mahasiswa terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.